Puding telur kekinian ala dapur Mam Aja. Bentuknya sangat cantik, lucu, dan imut. Mau tahu bagaimana cara membuatnya? Bahan-bahannya apa saja? Langkah-langkah membuatnya? Simak video berikut. Assalamualaikum, hai semua. Pada video kali ini Mam Aca akan membuat puding telur. Langsung saja ke bahan-bahannya. Ini sudah saya siapkan semuanya. Ada Nutrijel Plain, ini yang berat 15 gram. Kemudian ada Nutrisari jeruk, ada susu kental manis, ada gula pasir, air, dan cetakan. Oke, langsung saja kita ke proses membuatnya. Langkah pertama, ini tuang puding plain. Tambah gula pasir, ini saya menggunakan 4 sendok makan, bisa disesuaikan. Kemudian tambah 800 gram atau 800 ml air. Ini kita aduk, lanjut direbus. Lanjut, ini kita rebus sampai mendidih. Oke, ini sudah mendidih ya, sudah kelihatan. Nah, ini matikan kompornya. Selanjutnya, ambil 400 ml. Oke, 400 ml. Iya, setelah kita tambahkan dengan Nutrisari mangga. Ini mau saya tambahkan dengan sedikit pewarna orange. Kita aduk kembali. Saya tambahkan dengan separuh saset susu kental manis. Warnanya jadi cantik. Oke, ini masih separuh ya. Oke, selanjutnya kita cetak ke cetakan. Kemudian kita isi cetakannya dengan separuh bagian. Ini saya cetakannya menggunakan yang agak besar ya, ada yang lebih kecil, nggak tahu ukuran berapa ini. Oke, ini kita tunggu sampai mengeras ya. Oke, ini pudingnya sudah mengeras ya, ini sudah mengeras, kemudian kita lepaskan. Nah, ini sangat mudah dilepas. Oke, selanjutnya setelah pudingnya mengeras seperti ini, kita lepas dari cetakannya. Oke, ini sudah dilepas ya. Lanjut, kita ke tahap berikutnya. Ini sisa puding tadi sudah mengeras ya, kelihatan sudah mengeras. Nah, ini kita panaskan kembali. Kita didihkan kembali ya. Setelah mendidih dan encer seperti ini ya, ini sudah cair. Matikan kompornya. Lanjut, ambil 350 ml. Tadi tersisa 400 ml, ini diambil 350 ml. Yang 50 ml nanti untuk merekatkan ya.
Lanjut, tambahkan susu kental manis. Ini tadi masih ada separuh, jadi saya masukkan sekalian daripada terbuang. Ini kita aduk ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita tuang kembali ke cetakan. Ini kita isi kurang lebih setengah. Selanjutnya ini pudingnya, puding kuningnya kita masukkan. Oke, ini pudingnya sudah mengeras seperti ini. Kita tuang. Kemudian kita belah. Jangan sampai putus ya. Nah, ini hasilnya. Saya ulangi langkahnya. Setelah pudingnya dingin, kita ambil, kemudian kita belah menjadi 4 bagian. Kemudian kita rekahkan biar kelihatan cantik. Kita rekahkan. Kemudian kalau sudah kita taruh di cup atau di wadah pudingnya. Oke. Selanjutnya, untuk sisa puding tadi yang masih 50 ml, kemudian saya tambahkan dengan sedikit air. Nah, ini untuk mengunci atau menahan puding biar tidak menutup. Biar pudingnya tetap merekah atau mekar ya. Tara, ini pudingnya sudah siap. Cantik sekali hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Happy cooking!